Saya mau tanya, ibu mengandung anaknya 9 bulan. Merawatnya. Bapak dengan peluh keringatnya berusaha supaya anaknya tumbuh dengan baik. Ya. Sudah belum dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitasnya? Pernah enggak Anda berdoa, menitipkan kepada Allah, memohon untuk anak-anak Anda dijaga? Anda di rumah boleh menjaganya. Sah, bisa kelihatan. Tapi ketika anak itu mulai sekolah, Anda bisa enggak memastikan dia mendapat teman yang baik? Bisa enggak Anda pastikan dia membeli jajanan yang baik? Apa yang dia makan? Demi Allah saya katakan, maaf ya, Anda jaga-jaga dia, 9 bulan mengandungnya, dijaga, diberikan makan yang benar-benar. Begitu keluar, dia ngambil makanan yang tidak diridhai oleh Allah. Menemukan teman yang salah, Anda enggak bisa 24 jam menjaga dia. Titipan kepada Allah yang tidak pernah mengantuk. La takhudhu sinatun wala naum. Jangankan tidur ngantuk aja enggak, dijaga oleh Allah. Titipkan. Itu akan terjaga gitu. Akan terjaga. Karena itu teman-teman sekalian, ketika Anda mulai ikhlas, bermohon kepada Allah, nanti akan diberi petunjuk. Termasuk dipraktikkan kepada anaknya. Coba kalau orang tua sudah mulai baik ya, mulai baik itu kepentingan ibadah, itu pasti Allah akan merubah semua keluarganya. Anaknya akan dibimbing itu. Tiba-tiba mungkin orang datang mengarahkan, dilihat, terus kecenderungan anak sudah mulai berubah itu. Ah kayaknya jangan yang ini deh, sekolahnya ini aja. Dari hati itu. Itu yang disebut dengan min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak diduga. Dari sisi yang tidak disangka-sangka. Duh, mah, gak nyangka ya. Enggak usah nyangka, emang datang dari sisi yang tidak disangka-sangka. Hadir gitu diarahkan kita itu. Ada kenikmatan di situ.